diusir orang tua gara-gara hamil di luar nikah. Kalian para bestiku, khususnya untuk para perempuan, harus bisa jaga diri ya. Jangan pacaran dulu. Di ajaran agama Islam, pacaran itu dilarang karena menimbulkan kemaksiatan. Ada kisah yang dialami oleh kakak kelasku, sebut saja namanya Lia. Lia adalah kakak kelas yang paling populer, soalnya selain dia cantik, dia juga pinter. Karena kecantikannya, semua cowok-cowok pada suka nih sama Lia. Hingga akhirnya Lia jatuh hati kepada kakak kelas juga, sebut saja namanya Randy. Mereka pacaran padahal baru kelas 3 SMP. Karena pergaulan bebas, akhirnya mereka terjerumus ke hubungan yang terlarang. Lia hamil. Awalnya Lia ini sering gak masuk, katanya sih lagi sakit. Tapi lama-kelamaan perut Lia ini membesar. Ternyata Lia hamil. Parahnya lagi besti, Lia diusir oleh orang tuanya karena orang tuanya malu. Selain itu, Lia juga gak lulus SMP karena udah malu, gak berani masuk sekolah. Besti, kalian jangan pernah pacaran dulu ya. Sekolah yang pintar jangan menjadi beban orang tua. Kalian wajib banget bahagiain orang tua. Di sekolahan kalian ada yang pacaran gak? Komen dong, namanya siapa?